Angga Wijaya akui kesalahan dirinya, rela cerai dengan Dewi Persik dinikahi 5 tahun, jalan terbaik. Dewi Persik tengah menghadapi masalah pelik rumah tangga di ujung tanduk perceraian. Setelah Angga Wijaya suami dinikahi 5 tahun, ngotot ingin bercerai dari Dewi Persik. Dewi Persik bersikap pasrah dengan keinginan suami Angga Wijaya untuk berpisah. Apalagi setelah dilakukan mediasi, Dewi Persik dan Angga Wijaya kompak memutuskan cerai. Dilansir dari Instagram Danu Nyinyir 9, Angga Wijaya bersuara jika bertahan maka dirinya egois. Diakui Angga Wijaya kalau dirinya banyak kekurangan. Walaupun begitu, Angga Wijaya sudah melakukan usaha. Sebelumnya, saat ini Angga Wijaya siap untuk bercerai dengan Dewi Persik. Angga Wijaya mengatakan tekadnya untuk bercerai dengan Dewi Persik sudah kuat. Saiful Jamil juga menjelaskan kalau ia bukan penyebab perceraian Dewi Persik dengan Angga Wijaya. Bahkan, Saiful Jamil menyuruh Angga Wijaya agar tidak bercerai. Pembicaraan sudah dilakukan Angga Wijaya pada Dewi Persik. Tidak ada proses penyatuan kembali, melainkan perceraian akan jalan. Kini, publik menunggu kelanjutan kasus perceraian Dewi Persik dan Angga Wijaya. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.